kan aku kan biasanya temenin mami terus saat ini. Terus ya lama-lama aku tiba-tiba juga ikut mau jadi kayak penyanyi seperti mami gitu. Melalui latihan tentu. Karena memang saya tanya sama guru vokal saya dulu ya, Ibu Catherine Laimena, ketika anak sudah tahu gestur kanan dan kiri, dia sudah bisa dileskan musik. Kenapa saya ingin dia les musik? Supaya dia kedepannya bisa bertanggung jawab dengan karya-karyanya, nggak hanya sekedar menyanyi. Artinya, dia bisa menulis lagu. Siapa yang nggak kepingin sih bisa nulis lagu kayak Taylor Swift? Jadi, supaya punya legacy gitu loh, punya kenangan. Saya punya kenangan lagu-lagu hits, punya memorabilia dengan cakra padat atau punya platinum. Tapi ketika saya bisa nulis lagu sendiri, terus lagu itu dibawain sama orang, itu juga satu kepuasan tersendiri. Jadi saya pikir mungkin dengan berlatih Amora nanti mudah-mudahan dikasih kesempatan yang panjang ya sama Tuhan untuk dia bisa lebih hebat lagi entah untuk menulis lagu dalam bentuk konser atau apa gitu. Kepinginannya loh. Untuk usia dia ya memang suara dia bukan suara yang grande, yang tebel atau yang melengking gitu ya, tapi suaranya dia khas. Saya mau paksakan kadang kalau saya nyanyi gitu ya pingin lepas, tapi dia memang cocok dengan copstem aja, falsetto aja, tapi tetap dapat feelnya. Ya itulah karakternya dia sekarang gitu. Jadi nama nyanyinya tuh effortless lah ibaratnya gitu. Nah itu yang memang bukan jadi tren saja, tapi juga jadi apa ya, kesenangan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nyanyi yang seperti ngomong. Nah itu feelnya lebih dapat sih ketimbang saya yang biasa nyanyi grande misalkan gitu. Itu kalau bisa dibilang ya kalau kita mau memohon diberikan kesempurnaan ya, sempurna hanya milik Tuhan. Tapi saya dapat anak yang seperti Amora, perbandingannya ya luar biasa ya. Saya nggak menilai semua anak saya punya kelebihan masing-masing. Tapi memang Amora tuh unik gitu ya secara suara. Saya juga nggak nyangka dia belajar sendiri kan, karena dari umur 4 tahun piano sama nyanyi sendiri sama missnya, dan lebih banyak saya dapat materinya udah dikirim sama missnya. Jadi ketika dia sudah punya progres yang lebih baik, terus kok referensi lagunya kok lebih keren dari saya, kok tahu-tahu lagu-lagunya jazznya lebih dari saya gitu. Nah, saya pikirnya dia beruntung karena punya pelatih yang baik, punya kesempatan. Jadi saya pikir ya itu satu pemberian buat Amora, buat gift yang Amora harus syukuri. Ya Amora tuh saya lagi mau nggak tahu ya, kalau dia adiknya kan memang lebih sporty gitu, jadi adiknya mau ajakin latihan tenis. Nah sementara cari waktu jam untuk pas latihan itu masih sulit, karena memang kalau di sekolahnya harus ada extended olahraga yang selama ini diambil baru archery, panahan. Nah kayaknya kalau panahan tuh saya agak gemes ya, kayaknya ada lari-larinya nggak sih, ada kardionya nggak sih gitu. Jadi kadang saya cuman push dia untuk mau berenang aja gitu supaya pernapasan juga bagus. Kalau saya nggak keras, cuman saya nggak sabaran. Jadi memang saya bukan guru yang baik karena memang kan nggak semua orang tua punya kesabaran untuk melatih anak, apalagi kan guru vokalnya ini benar-benar guru yang bisa mengatur range vokal, milihin lagu, terus bisa melakukan vocalize yang tepat untuk anak bisa terbuka dalam bernyanyi, bisa mengindahkan sebuah lagu. Itu kan semua perlu latihan gitu. Mungkin pas aku kayak gak terlalu pede when I was like, pas lagi mau nyanyi gitu. Gak pede, mami gemes. Iya, padahal bagus ya. Iya kayak gitu. Akulah putri di dalam cerita, kau jelmaan pangeran impian dalam hidupku. Nah nyata daranganku selalu kan ku tulis namamu di buku mimpiku. Dia harus, saya rasa kan kalau multi talent kompleks tuh anak-anak sekarang semua bisa lakuin hal-hal yang multitasking tapi lebih tanggung jawab gitu ya.
oh dia piano, dia bisa main musik sama nyanyi supaya dia bisa tanggung jawab dengan karya-karyanya, tapi dia juga tanggung jawab akan proyek pekerjaan rumahnya. Jadi supaya apa ya, supaya less stress, dia harus siapin materinya sebaik-baiknya. Jadi saya pikir biar dia jalani aja yang dia lakukan sekarang dan menjadi tanggung jawabnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa menjadi penyanyi. Kayaknya lebih sulit waktunya Amora ya, karena Amora kan sekarang kan udah kelas 6. Jadi dia tuh compare project-projectnya dia yang belum selesai. Jadi paling adjust jadwal aja yang bisa untuk dia promosi. Kalau promosi weekend saya bisa dampingin, karena saya nyanyi pun juga di weekend. Kalau pulang sekolah mungkin ini yang agak sedikit cari waktu yang tepat gitu loh, karena kan otomatis kan kayak radio dan TV yang bisa menyediakan waktu untuk promosi di waktu malam hari itu sesuai nggak sama waktu. Ya dia lagi menikmati masa-masa remajanya, jadi disyukuri dia bisa punya akses belajar yang banyak, terus akses untuk menimba ilmu banyak, referensi musik banyak, itu kan akan menambah dia untuk bisa lebih explore kemampuan dia gitu. Dia dengerin musik jazz, dengerin apa lagu-lagu baru, terus mengeksplor dengan nada-nada yang kadang saya nggak kepikiran. Buat saya sih dia cukup lumayan bagus. Ya karena Amora ikutin program diet. Cerita dong. Jadi program dietnya itu aku ikutin kayak selama 3 bulan, 90 hari. Terus ya itu makanannya kayak nggak boleh ada yang kayak tepung, minyak, gula. Jadi dia turun 10 kilo nih. Dia yang mau pertama, karena mungkin ya udah transisi mau remaja ya, dia kan mau mungkin punya lebih mau nyaman, lebih ringan. Dia juga kepingin tampil lebih seusianya gitu, pakai baju yang lebih gampang dicari. Mungkin itu aja. Ya program dietnya dia kemarin program dietnya enggak lama sih ya, program dietnya hanya 90 hari. Memang targetnya alhamdulillah dia bisa turun 10 kilo. Jadi ya kita sih salut juga sih sama disiplinnya. Jadi mungkin itu akan membuat dia melatih membiasakan makanan yang lebih sehat lah gitu ya. Karena kan emang masanya transisi ke remaja nih, kalau nggak jaga makan misalkan pasta atau fried chicken terus gitu, nanti takutnya obes gitu. Jadi nah Mora harus jaga penampilan supaya nggak harus berlebihan mau cantik, enggak, supaya dilihatnya sehat dan apik gitu. Iya, masih dijaga walaupun aku udah selesai diet. Aku masih dijaga soalnya biasanya juga bisa naik turun gitu. Dan Mora kan memang karakternya pendiam ya gitu, tapi dia mengawasi dan dia cermat gitu dalam apa ya menyampaikan sesuatu gitu. Kritis tapi juga nice anaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.